Tuhan diharapkan berkini. Menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Tafaqquh Fiddin Jumai, yang terhormat Rektor Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Jumai, yang terhormat Wakil Rektor 1 dan Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Jumai, yang terhormat Dekan Selingkungan Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Jumai, yang terhormat Wakil Dekan Selingkungan Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Jumai, yang terhormat Direktur P2T Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Jumai, yang terhormat Ketua Prodi Selingkungan Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Jumai, yang terhormat Bapak Ibu Dosen Selingkungan Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Jumai, yang terhormat Ketua EP2M Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Jumai, yang terhormat para tenaga kependidikan di lingkungan Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Jumai, yang terhormat wali dan orang tua mahasiswa peserta yudisium yang berbahagia, dan para undangan yang berbahagia, dan khusus peserta yudisium Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Jumai. Tata tertib rapat sidang senat terbuka Fakultas Tarbiyah tahun 2016. Doa oleh Bapak Irwandi MA. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Musa, hamba-hambanya, kami mohon kepadamu Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa orang-orang yang hadir di ruangan ini, dosa para alumni, dosa seluruh sivitas akademika Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin. Ya Allah yang maha mengampuni dosa sekalian hamba-Nya, kami mohon kepada-Mu Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami yang telah bersusah payah mengantarkan kami ke jenjang sarjana, yang telah mengorbankan segala-galanya demi keberhasilan anak-anaknya hingga meraih untuk selalu mengenang kebaikan orang tua kami, dan berilah kami kesempatan untuk membahagiakan orang tua kami. Ya Allah yang maha mengampuni dosa hamba-Nya, kami mohon kepada-Mu Ya Allah, ampunilah dosa guru kami, dosa dosen kami, dosa pembimbing kami yang telah memperkenalkan dan memberikan ilmu kepada kami dengan ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan ilmu itu kami bisa berkiprah di tengah masyarakat, kami bisa berguna di tengah masyarakat, dan kami bisa mengamalkan ilmu yang kami dapati sesuai dengan keluliakanlah, sejahterakanlah seluruh guru, dosen yang telah membimbing kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, yang maha menyatukan hati hamba-hambanya, Engkau maha mengetahui bahwa hati kami berkumpul di ruangan ini untuk taat kepada-Mu, berkumpul untuk mencurahkan kecintaan kepada-Mu, bertemu untuk taat kepada-Mu, bersatu dalam dakwah-Mu. Maka kami mohon kepada-Mu Ya Allah, kuatkanlah ikatan persaudaraan kami, kuatkanlah rasa ukhuwah kami, kuatkanlah rasa ukhuwah sesama kami dan sesama alumni, tumbuhkanlah rasa pengertian, pengorbanan, semangat untuk memajukan kampus yang kami cintai, kekuatan, kebersamaan, semangat untuk tetap mengenang kampus ini, untuk tetap memajukan kampus kami walaupun kami telah keluar dari kampus ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Merajut cita dan